Menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita cintai tak dapat dimiliki memanglah menyakitkan. Namun, hidup harus tetap berjalan dan kamu berhak bahagia. Femela Update kali ini akan membahas sikap yang harus kamu terapkan supaya cepat move on. Menerima kenyataan. Langkah pertama, kamu harus menerima kenyataan bahwa hubungan yang kamu inginkan tak dapat dimiliki. Keikhlasan adalah kunci untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Buat batasan, kamu bisa mengurangi interaksi dengan dirinya. Hal ini akan mempermudah proses move on. Perlu diingat ya, sahabat Femela, menjaga batasan ini adalah bentuk perlindungan untuk menciptakan ruangmu sendiri. Fokus pada diri sendiri. Alih-alih terus meratapi nasib, fokuslah untuk terus menjadi versi terbaik dari dirimu. Sahabat Femela bisa memulai aktivitas baru dan mengejar mimpi yang tertunda. Berani membuka lembaran baru. Cobalah terbuka pada peluang baru dalam asmara, persahabatan, atau karir. Sikap ini bisa membawamu pada kebahagiaan yang tak terduga. Sejatinya, hidup penuh kejutan dan kamu tak pernah tahu apa yang menanti di depan. Sahabat Femela, melupakan seseorang yang tak bisa dimiliki memanglah sulit. Namun, dengan sikap elegan dan berani, kamu bisa menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Ingat, kamu berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan.